konsiensi. Halo. Endless. Invisible. Harus gitu, harus penuh gaya biar semangat. Oke, kita ketemu lagi di video CNC gitar cara menulis not balok, menulis dan membaca not balok ya. Jadi juga ada menulisnya, nggak cuma membaca ini. Ini ada kita di part yang ketiga sekarang ya. Gimana? Udah latihan belum sebelumnya? Udah dong. Oh, udah ya? Udah, nggak tahu dia belum. Mancing terus ya. Oke, di part ketiga ini kita masih belajar seputar nada ini ya. Seputar not ini. Not ini. Nadanya seputar ini masih ya, senar 1-2, masih senar 1-2. Bedanya sekarang kita belajar di birama 3/4. 3/4? Ya. Kemarin kan 4/4 terus. 3/4. 3/4. Ya, 3/4. Ini kalau gula 2500 ya gula pasir. 2500. Ya, 3/4 ini artinya dalam satu birama, ya. Ini kan satu birama. Ya, ini garis birama ya. Dalam satu birama itu terdapat 3 ketuk, ya. Terdapat 3 ketuk yang nilai notnya 1/4. Nah, 1/4 kan yang ini. Jadi maksudnya ada 3 ketukan, setiap ketuk itu notnya ini. Misalnya gini. Wah, sekarang toge. Kemarin apa? Bakwan. Nah, ini satu birama ini isinya 3 nih. 3 ketuk. 1, 2, 3. Ya, kalau kemarin kan 4 isinya. Sekarang 3 ketuk. Jadi bisa diisi pakai not ini. Ya kan? Ini kurang apa kalau ini? Pakai not ini kan ini berapa ketuk nih? 2. 2. Iya, 2. Nah, 3 dikurangi 2? 1. Nah, berarti kurangnya ini kan, not 1 ketuk. Ya. Oke. Gitu kira-kira. Nah, nanti kita jumpai not yang seperti ini karena 3 ketuk, 3 ketuk ya. Nih. Jadi ada titik ya. Nah, sekarang saya jelasin soal titik. Titik itu bernilai setengah ketuk dari not di sampingnya. Jadi samping mana? Kanan atau kiri? Samping kiri. Ya, dia nempel di mana? Dia nempel di not ini, berarti sama not ini. Jadi titik ya. Titik bernilai setengah ketuk dari not di depannya. Kok ngerti ya maksudnya? Nah, itu cuma ada satu not di depannya, nggak mungkin di belakangnya. Ya, titik bernilai setengah ketuk dari not di depannya. Jadi kalau ada not kayak gini ya, ada titiknya. Ini titiknya ditutup dulu, berapa ketuk? 2. Nah, 2 ditambah setengahnya 2. Maksudnya gitu, setengahnya 2. 1. Nah, 2 tambah 1. Berarti? 3. Nah, berarti ini 3 ketuk. Gitu. Ketuk setengah. Terus, misalnya ada not ini. Ini ada titiknya di sini ya. Jadi, ini satu. Ditutup dulu titiknya berapa ketuk? 1. 1 ditambah setengahnya 1. Setengah. Nah. Jadi 1/2. Nah, 1/2. Kayak matematika ya? Iya. Matematika SD. Matematika SD. Gitu. Jadi titik ini bisa di mana-mana dia. Misalnya di note ini juga bisa, tapi nanti biramanya bukan 4/4 ya, kalau note seperti ini ada titiknya. Berapa? 2. Ish. Ini ditutup berapa ketuk nih? Oh iya, 4. 4. Tambah setengahnya 4. 2. Berarti 6 ketuk gitu. Tapi gak mungkin ada di 4/4 karena 4/4 kan harus 4 ketuk. Gak boleh lebih dan gak boleh kurang. Jadi not ini kemungkinan ada di birama 6/4. Kalau 6/4 kan dalam satu birama
ada 6 ketuk yang nilai notnya 1/4. Jadi not kayak gininya ada 6. Oh iya. Nah, jadi bisa kayak gitu. Oke, okay, ngerti? Ngerti. Sekarang kita praktek. Masih not ini, tapi sekarang 3/4 dan ada not gininya, oke? Okay? Waduh. 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 Oke, sekarang dibaca ketukannya dulu. Ya. Jangan lupa ini 3 ketuk. Ini 2, ini 1. Oke. Baca ketukannya ya. 1 2 3. Tong 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 tong. Oke, betul. Betul. Jadi hitungan ke 1 2 ya. Ini 3. Ini 1 2 3. Ini 1 2 3. 1 2 3. Oke. Coba sekali lagi ulang. 1 2 3. Tong 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 tong. Oke, sekarang pakai not, pakai nada. Pakai nada. Nadanya apa ini? C. C. Ini? B. C. D. E. F. G. E. C. Oke, dimainkan pakai gitar. Mainkan berdua. Siap? Siap. 1 2 3. Ini enggak ini enggak ketinggalan. Ketinggalan. Ya, ulangi. Dipelanin ya. Dipelanin temponya. 1 2 3. Oke, bisa? Ini hitungan keberapa ini? Satu ketuk. Satu. Ya, ini? Sa. Du. Du. Tiga. Ini? Satu, dua, tiga. Ini? Satu. Ini? Du. Ti. Ti ya sih? Oh, dua ketuk. Ini kan satu, dua. Ini ti. Apa lagu? Ini ga. Ga. Nah kan? Terus ini 1, 2, 1, 2, 3. Yuk dibaca ketukannya. Dibaca ketukannya. 1, 2, 3. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Oke. Jangan lupa nih habis 3 ketuk, 2 ketuk. Jadi ini juga panjang. Ya. Nadanya. Nadanya ini apa? C. Ini D D E C F up. E C. Oke. Okay. Nah, kalau belum hafal mungkin bisa ditulis-tulis awalnya, tapi lama-lama jangan tulis terus. Ini. Kalau mau baca. Oke, yuk dimainkan. 1 2 3. Oke. Gampang betul banget ya? Gampang banget ya? Betul. Mantap. Lanjut. Soalnya ada itunya atasnya. Oh, gitu ya.
Iya sih, biasanya murid-murid itu kalau ada tulisannya gini lancar. Bisa. Kalau ketika tulisannya dihapus, bingung. Padahal yang dihafalin nanti C-nya, E-nya ada banyak kan? E ada di sini, ada di sini, ada di bawah. C ada di sini, ada di sini. Kalau ditulis sininya toh kan bingung C yang di mana, E yang di mana kan gitu. Jadi harus dihafalin note-nya. Yo, ini hitungan ke 1 2 3. Ni sa. Terus tu. Terus du. A. Terus 1 2 3. 1 2 3. Yo, dibaca ketukan. Dibaca ketukannya. 1 2 3. Tang ta 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 tang 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 ta tang tang. Oke, mantap. Jangan lupa ini ada setengah ketuk ya, setengah ketuk, ini setengah ketuk ya. Sekarang nadanya. Ini apa tadi? C. Terus B. B. Terus C D. Terus C. Terus F F D terus B terus C. Yuk dimainkan kayak gitar ya. 2 3 oi lu jadi jangan dulu jangan duluan sebelum 3 ketuk ulang ya. Yuk 1 2 3 Udah 3 soal, sekarang gantian yang nulis. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, satu. Dua, tiga. Satu, dua, tiga, satu. Gak bisa di kredit apa bu? Ya gak apa-apa, karena belum bisa di korting. Satu dirama dulu ya. Satu, dua, tiga. Yuk, tulis dulu itu. Tam, 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 tam. Dung. Salah. Hah? Salah. Gak dua ketuk yang pertama. Oh, salah ya? Salah. Lu ketuk berarti kalau enggak dua satu. Teng 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 teng. Salah. Hah? Kok salah tuh? Ulang aja coba, Bu. Tang. Oh. Teng. Lu lu. Itu do si do mi mi. Oh senar satu ya Allah. Aku rasa senar dua. Kalau nadanya naik kan nulis yang turun. Soal yang kedua yang salah. Teng teng F ya. Ush. Hah? C-nya berapa ketuk? Teng. Satu. Satu, berarti kan di nah. Satu. Teng. Terus teng ini juga satu. Satu. Teng. Ini. Kemana tadi? Terus oh, habis itu? G. Oh iya. Teng teng. Oh, itu setengah itu. Nah, betul. Teng teng.
Tik, tuh dua, tiga, udah tiga. Udah tiga? Ting, ting. Berikutnya ya? Iya. Masih ada? Enggak. Oh, tergerak. Udah panik tuh. Kok ada lagi? Ting, tang, tang, tang. Ting. Ting. Pam, pam, pam. Ting, tang. Oh, ting, ting, ting. Ting. Iya, betul. Ting. Betul. Teng teng teng. Hah? Teng 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 satu. Tambah kepeng kepeng. Menyesuaikan ini. Ini? Ya, itu udah tiga kan? Iya. Teng 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 teng. Berikutnya? Ini. berikutnya ya.
Jadi yang belakang yang dua ketuk. Yang belakang yang dua ketuk. Set. Ya tuh. Dikasih garis. Kasih panggil dulu. Do, re, mi. Betul. Birama berikutnya. Selesai sampai di sini ya? Belum, kurang satu. Tam, dua, tiga. Mana? Tam, do, c. Tiga ketuk. Titik. Yoi. Oke, tanda tutup. Oke, Mas Udin dimainkan. Bangun, bangun! Ayo. Ayo. Tu, wa, ga. Mantap. Oke. Oke. Satu soal lagi dihapus. Satu soal terakhir? Satu soal terakhir. Masudin enggak, Bu? Apa aku semua? Iya, dia Masudin dia ngantuk dia. Iya. Aku tahu nada awalnya mesti do, mesti do. Iya, kan enggak enak. Jadi aku mesti do. Iya. Mendahului. Mendahului. Yo. Satu, dua, tiga. Selesai. Duh, ini malah lebih jelek tulisannya. Iya, betul. Terus? Oh.
Terus? Berikutnya ya. Kesabaran Mas Udin. Tapi apa yang nggak ngerti? Aku tuh bingung di ketukannya itu loh Bu. Ketukannya apa nadanya? Jumlah nilai not. Oh. Wah, udahlah nadanya belum hafal. Uh-uh. Harus ngitung berapa ketuk. Oh oke okay, oke. Okay. Belum lancar. Iya. Memang biasanya kalau pemula itu notnya biasanya cuman. Kadang ada yang do sampai mi, cuman do sampai mi, maksudnya cuman E F G, ya E F G itu dilatih terus sampai dia hafal, baru ke ketukan-ketukan berikutnya, gitu. Memang ya emang harus ada latihan sendiri juga sih, gitu. Maksudnya bisa panjang kalau kita bimbingnya pelan-pelan sekali, itu bisa panjang. Ini serinya video ini bisa panjang banget, gitu. Jadi dibarengi latihan sendiri di rumah, gitu. Oke. Okay. Sekali lagi. Biar mantap. Yuk, tak barengin ya. Oh. Oh. Semangat banget ya. Ya, ini. Udah mau selesai. Ini udah mau selesai. Tinggal diulangi sekali lagi biar mantap. Oke. Okay. Yuk. 1 2 3 C B C C C C C. Belum. C Jadi nada B C D E F G ini harus hafal mentok dulu dengan ketukan yang dengan ketukan yang sangat gampang dulu. Ini memang udah agak tak sulitin soalnya dia yang jangan gitu. Ya jangan lupa birama 3/4 itu dalam satu birama ada 3 ketuk yang nilai notnya 1/4 dan pasti ketemu not ini itu 3 ketuk gitu. Oke? Oke. Sampai sini dulu video cara menulis not balok dan membaca not balok part ketiga ya. Hari ini kita belajar di birama 3/4 dan ketukan
tiga ketuk ya. Tiga ketuk yang ada titiknya. Kita belajar yang ada titiknya ya. Oke, jangan lupa like, komen, subscribe, dinyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video banyak tutorial ya dari CNC Gitar. Banyak sekali nanti. Tenang banyak aja. Yang mau request tutorial apa silakan tulis-tulis ya. Nanti kita baca pasti. Oke, dadah.